Oke teman-teman pencinta bulu tangkis, berikut hasil babak 32 besar hari pertama Malaysia Open 2023 Selasa 10 Januari tahun 2023. Hasil babak 32 besar Malaysia Open 2023 hari pertama, Selasa 10 Januari 2023. Tunggal putra Indonesia Jonathan Christie menang 2 set langsung atas tunggal putra asal Chinese Taipei Wang Shuwei 21-19, 21-13. Hasil Malaysia Open 2023 babak 32 besar. Ganda campuran Indonesia Dejan Ferdinandsyah Gloria Emmanuel Wijaya menang 2 set langsung atas ganda campuran Belanda Robin Tabeling Selena Piek dengan skor 21-16, 21-14. Dan berikut hasil dari ganda putri Indonesia Febriana Dwi Kusuma Amalia Cahaya Pratiwi menang 2 set langsung 21-16, 21-15 atas Margot Lambert dan Anna Tren asal Prancis. Hasil babak 32 besar dari Tunggal Putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung menang 2 set langsung atas He Bing Jiao asal Cina 21-11, 21-17. Pun hasil di pertandingan lainnya, Tunggal Putri Jepang Akane Yamaguchi menang rubber set atas Tunggal Putri asal Denmark Lian Jarsfeld 17-21, 21-13, 21-15. Sedangkan tunggal putri India, Saina Nehwal, kalah rubber set 12-21, 21-17, 12-21 dari tunggal putri asal Cina Han Yue. Tunggal putri Korea Selatan, Shim Yu Jin, kalah rubber set 9-21, 21-14, dan 14-21 dari tunggal putri asal Jepang, Aya Ohori. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Ujo 78 channel.